tapi ya gimana ya gua ada salah. Mas, jelas, balikin nggak duit orang, balikin nggak, tungguin. Pijat. Yang pegel-pegel, yang kecapean. Ojek. Yang abis jatuh, yang wah, tekilir. Pijat. Kebetulan yang abis narik, badan gak enak nih. Yang pada pegel, Pak. Yang kecapean. Pak. Pijit, Pak. Iya, Pak. Iya. Betulan nih badan lagi gak enak nih. Karena abis narik. Insya Allah. Nanti abis saya pijetin enak. Pak, di sini aja, Pak. Oh enak, iya. Pinggirin lu sini ya. Iya. Iya. Aduh, di mana, Pak? Sini aja ya. Ininya ya, minyaknya dulu ya. Aduh. Yang mana yang habis jatuh? Ini, Pak, nih. Oh, lengannya. Pegel sih. Pegel doang, Pak. Kemarin habis narik. Iya. Oh, kecapean. Aduh. Insya Allah. Amin. Asbab dari pijitan saya. Nanti enak lagi deh. Amin. Ya. Kasih ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Enak, Pak. Pak, kalau boleh tahu, ya, biasanya dapat berapa, Pak, per harinya pijit? Ya, kisaran mah bangsa 200-300 dapat saya sehari. Lumayan ya. Saya mah walaupun dikit atau banyak, saya niatin buat pergi haji, insya Allah. Ini berapa, Pak? Nah, saya mah sekilasnya aja lah. Pak, saya ada segini nih. Mohon diterima ya, Pak ya. Alhamdulillah. Kasih nih, Pak. Iya. Ini udah agak enakan lagi makannya. Saya terima ya. Iya. Kasih ya, Pak. Mudah-mudahan apa namanya, ngojeknya lancar. Amin. Ya? Bapak juga lancar. Banyak-banyak ya. Rezekinya. Ya. Pak, makasih ya, Pak. Ya, saya terima nih ya. Ya, makasih, Pak. Alhamdulillah. Pijat, yang pegel-pegel pijat. Mas. Iya, Pak. Beli bubur satu ya. Dibungkus, Pak. Iya, harganya 10.000 kan ya? Iya, Pak. Ayo nah, minta satu deh. Ini, Pak. Ini, Mas, ya. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini yang 10.000-nya lagi nanti aku tabungin. Insya Allah niat untuk pergi haji. Bismillahirrahmanirrahim. Pijat. Yang bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang ku bahagia. Waduh, semangat banget tuh anak nyari duit. Makasih, Pak. Kando! Ya, Ki! Waduh. Apa kabar kamu, Nando? Baik, Kek. Ini kakek dapat rezeki beliin bubur ayam buat kamu. Dimakan ya. Kok kakek baik banget sih sama aku? Iya, soalnya kan kakek tahu kamu itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tapi kamu mandiri, mau cari uang sendiri, mau ngamen ya. Ya, Kek. Kakek seneng sama kamu nih. Terima ya. Wah, makasih banyak, Kek. Iya. Semoga banyak yang pijit di kakek, terus kakek banyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, kakek keliling lagi ya. Kakek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pijat. Yang kesleo boleh pijat. Aduh. Capek juga nih. Istirahat dulu dah. Lumayan nih pendapatan hari ini. Ah.
lagi, ya Allah. Aduh pusing, tabungannya hilang lagi. Aduh mau ngomong gimana sama matanya, ya Allah. Aduh, udah belum ada jalan lagi. Jo, Jo, lu kenapa, Jo? Ini. Kenapa, astagfirullahaladzim, lu nangis lu? Ini air mata. Sedih aja. Sedih kenapa? Tabungan emas saya hilang. Lah lagian tabungan emak lu bawa-bawa. Buat pergi ke haji lagi. Buat pergi ke emak lagi. Itu tabungan udah banyak banget lagi. Tabungan elu mau buat emak lu? Iya. Ya Allah. Makanya lu taruh di mana? Jo, Jo, ya Allah. Assalamualaikum. Gitu doang lu. Waalaikumsalam, Ustaz. Lah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, tuh kayak kenal Ustaz. Siapa lu masa enggak kenal Ustaz? Lu nanya-nanya bilang kayak kenal ini. Ente kerja di rumah aneh. Iya. Apa itu apa di sana, Jo? Nunjuk apaan? Itu tabungan ibu saya, Ustaz. Ini? Iya. Celengan? Buat akhirat, iya. Buat itu, pergi haji ibu saya. Ini aneh nemu di dekat kolam renang tadi. Ya Allah, Jo. Di dekat kolam renang, Ustaz. Dekat kolam renang. Iya. Ini punya siapa emang nih? Punya saya, Ustaz. Bukan punya orang lain, ini punya ente. Punya saya sendiri. Ini ente Ustaz. Buat apaan tadi? Buat emak saya, Ustaz. Masya Allah, beneran? Bener, buat pergi haji ibu saya. Nabung tiap hari? Setiap hari, Ustaz. Masya Allah. Ya Rabbana, ya Allah. Biar cepat berangkat main tiap hari. Amin, amin. Mudah-mudahan, Ustaz. Emang kalau niat baik mah, bener. Rezekinya enggak kemana. Nyari apa, Ustaz? Ini mau nambahin. Oh, ini kan Ustaz, dia niat sebelumnya baik, makasih nih. Banyak, iya. Ustaz. Iya, ntar dulu, dulu nambahin. Jangan, nah, Ustaz. Nah, dia bismillahirrahmanirrahim. Mogel aja. Jangan-jangan tapi, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng dia ya, Ustaz ya. Aneh seneng kalau lihat ente senyum. Aneh biar didoain. Sehat, panjang umur. Emak ente biar bisa berangkat haji cepet-cepet. Amin. Kalau perlu, ama entenya ngikut sekalian. Amin, ya Allah. Ya udah, kerja yang bener. Iya, yeah. Jangan lupa tuh yang samping kolam bersihin ya. Iya. Jo, Ustaz, kasih, Pak Ustaz. Ya. Jangan lu bawa-bawa, makanya lu taruh di kamar lu. Ya udah nih, kita mau kemana? Oh iya ya Ustaz ya, ini hari ini kita agendanya itu bentar Ustaz. Kita itu mau pergi ke Panti Asuhan ini. Nah ya. Oh iya benar. Masya Allah, ini perjalanan lancar ya Ustaz ya? Alhamdulillah, lancar. Waduh, tadi pagi-pagi saya pikir si Parjo ditabrak mobil atau kenapa gitu, nangis-nangis, guling-guling, sampai air mata bersucuran kemana-mana Ustaz. Aneh juga sebelum keluar rumah tadi, ya sayup-sayup nih suara siapa nangis ngegerung-gerung. Iya. Yeh, si Parjo. Tapi saya salut sama Parjo Ustaz ya. Hah? Dia nabung gitu buat celengan, buat hajiin orang tua. Betul. Masya Allah. Karena emang gini, kalau kita ngomongin umroh, ngomongin haji, nggak 100% bisa pakai logika. Mentok. Iya Ustaz ya. Kadang ya yang nggak logis, tiba-tiba banyak kejadian karena kun fayakunnya Allah berangkat. Iya Ustaz. Kan syarat orang mau umroh ame haji itu 3. Apa niat, sehat, kagak melarat. Iya Ustaz. Itu gampang diapalin tuh. Niat, sehat, kagak melarat. Kagak melarat. Ujungnya at semua kan? Iya. Nah, ada orang nih yang melarat enggak? Iya Ustaz. Ya kan? Badannya sehat. Iya. Wih, fitness, nge-gym tiap hari. Iya Ustaz. Sehat, duit banyak. Fulusnya di mana-mana. Tapi karena enggak niat, berangkat-berangkat. Iya juga enggak? Sih, benar. Orang kaya. Maaf, pejabat, artis, uangnya banyak, muslim, di KTP-nya Islam. Tapi belum ada dipanggil sama Allah karena emang belum ada niatnya. Oh, gitu. Itu lebih ke niat atau memang gak ada panggilan dari Allah gitu? Nah, ntar kita bahas lagi nih. Ada siap. Lagi golongan yang kedua. Oh, beda lagi Ustaz. Beda lagi. Ada orang yang golongan kedua niatnya kuat. Iya Ustaz. Melarat enggak? Iya. Uangnya banyak. Iya Ustaz. Lulus di mana-mana. Iya, sakit. Ustaz. Bisa berangkat nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya kan? Iya. Tapi yang paling hebat ini, Masya Allah, yang paling banyak nih, yang paling banyak. Di antara orang muslim masalah umroh sama haji ini golongan yang ketiga. Iya Ustaz. Niatnya kenceng.
Iya, Ustaz. Badannya sehat. Iya, Ustaz. Nggak blek duit. Iya. Agak berangkat juga, kan? Iya, benar. Karena beli tiket, beli paket umroh, bayar visa, kan pakai duit. Iya. Duit harganya bukan... kok lumayan ya, Ustaz? Nah, ya? Jadi, ya duit bukan segalanya, tapi kan sekarang segalanya harus pakai duit. Iya juga tapi sih. Justru golongan yang ketiga ini yang banyak Allah bantu. Yang kayak gimana tuh, Ustaz? Golongan yang dia cuman punya niat, badan sehat, tapi dia nggak punya harta. Iya, Ustaz. Tapi karena the power of niat, akhirnya dia bisa berangkat. Alhamdulillah, pendapatan hari ini cukup banyak, Lumayan ya, nih. Iya, nanti gua bayar semua utang-utang gua ya sama lo. Tenang aja lo, Bawel banget lo. Bismillah. Pucuk di cinta. Bisa nabung nih buat, insya Allah cukup lah buat berangkat haji. Alhamdulillah ya Allah. Rezekimu yang sangat luas ini ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk mendapatkan rezekimu ya Allah. Agar hamba bisa pergi ke Baitullah. Pak. Ya Allah. Pak. Ya Rabbi. Bisa Pak. Hah? Apa Bang? Pijit. Iya Bang. Boleh Pak, pada begel-begel Pak. Boleh Bang, sini Bang. Bagian mana yang model? Pegel Bang. Wah, ini nih tangan gua nih Pak. Oh iya. Oh, tangan gua ini. Iya iya. Pada bengkak kemarin gua. Bentar ya. Main futsal. Saya ambil minyaknya dulu ya. Itu celengan Pak. Iya buat pergi haji. Ini. Ya kan dari sini dulu, ntar merebet ke sini gitu maksudnya kan. Ini baru pegang pelan dikit aja sakit. Ya, jadi nggak bener nih pijitannya. Aduh, ganti sini deh. Sini. Nah, itu enak. Nah, mana enak? Kurang. Apa? Ini. Ah, Pak, itu udah berapa lama tuh Pak nyalengin? Lumayan Bang, udah 2 tahunan lah ada. Banyak juga dong duitnya. Iya buat niat pergi haji Bang. Mau pergi haji? Iya Bang, insya Allah. Doain ya. Cukup duitnya, gitu ya? Ya dikit-dikit ya, insya Allah ntar lama cukup Bang. Namanya juga orang kita usaha kayak gini kan. Jadi sakit ini. Apa? Itu, wah pada urat gua pada, salah ini ya. Ya namanya juga pijet Bang, emang langsung sembuh apa kan proses dulu Bang. Proses udah kayak kehidupan lo proses. Nggak bisa nih urat gua tuh. Kok pernah nongol urat gua. Tadi yang tuh ojek enak-enak aja. Beda lah. Ojek gua nggak bisa begitu lo. Ini negara hukum, tuh gua tuntut sama lo. Itu, wah pada urat gua pada, salah ini ya. Ya namanya juga pijet Bang, emang langsung sembuh apa? Kan proses dulu Bang. Proses udah kayak kehidupan lo proses. Nggak bisa nih urat gua tuh. Kok pernah nongol urat gua. Tadi yang tuh ojek enak-enak aja. Beda lah, ojek gua nggak bisa begitu loh. Ini negara hukum, tuh gua tuntut sama lo. Harus ganti rugi. Ganti rugi apa nih Bang, ini orang duit boleh nabung dikit-dikit Bang, jangan Bang. Gua gak peduli, lu pokoknya ganti rugi. Nih tuh, urat gua. Jangan Bang, beres, ini. Lo. Ini buat rencana gua aja beres. Bang. Gak beres, lo. Jangan Bang. Gitu ya Allah, main ambil aja. Diam. Ya Allah, ini jangan Bang. Lu apa lagi? Itu kenapa Ustaz? Astagfirullahaladzim. Kasihan banget sih bapaknya itu. Ya Ustaz. Bang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mas, kenapa Mas? Allahu Akbar, ini kenapa ini? Ya Allah. Dek, enggak apa-apa, Dek. Enggak apa-apa. Bentar dulu nih. Bentar, Mas. Pak, ini kenapa nih?
Astagfirullahaladzim. Ini Pak, tolong saya Pak, tolong saya Pak. Kenapa Bapak, kenapa ini? Benar. Saya kan sih, Pak? Tukang pijat urut Pak. Iya. Keliling. Itu saya boleh ngurut. Saya nabung dikit-dikit nih, niatnya buat pergi haji. Ya Allah. Ya, Allah. Ini terus orang tega banget sama saya. Tabungan saya diambil. Bohong. Eh, bohong, bentar, bohong. Bentar. Ini apa nih yang dipegang nih? Duit gua jatuh tadi di situ. Pak, duit. Enak aja. Emang bener. Bentar, ini enggak, saya enggak bisa lepas nih kalau kayak begini nih. Coba coba. Ini sebenarnya gimana, Bang? Ini uang Abang sendiri jatuh apa uang si Bapak? Ini uang siapa nih, Dek? Adek kan tahu nih. Uang kakek diambil sama dia. Tuh. Ya Allah, Pak, ini duit saya, Pak. Allahu Akbar. Ini bisa ngabung, Pak, buat pergi haji, ya Allah. Asmas. Gini, kakek. Bapak, malah bapak. Berantem. Ini betul nih. Ini uang tabungan punya Bapak. Iya, Pak. Ini saya mulai nabung, Pak. Ya 2 tahun buat pergi haji. Ini, Bapak, ya. udah berapa lama tadi nabung? 2 tahun. 2 tahun, Pak. 2 tahun, loh, Bang. Nyicil-nyicil tiap hari cuma pengen berangkat haji, ini tabungan. Masa tiba-tiba gara-gara sesuatu uangnya diambil. Jadi gini, abang-abang nih, kronologisnya. Saya ya tadi datang nih dari sono. Ya. Saya lihat aki-aki nih. Saya lihat dong pijit keliling, saya kesini. Nah, saya mau pijit nih rencananya nih, abis main futsal pada sakit nih. Ya. Kan, tiba-tiba salah urat. Gimana? Kalau salah urat itu standar cara menyicil kayak gitu, kagak ada kok. Nah, emang ini kenapa bengkak? Iya, bengkak tuh. Ya Allah, ini mah bukan bengkak, Ustaz. Kalau orang dikerok ini aja itu merah loh. Iya. Ini bohong. Eh, diem lu. Ya Allah. Tuh, lihat kan. Iya, oke. Bener. Kalaupun ini bengkak, emang gara-gara dipijit sama si Bapak. Ya bukan berarti terus harus ngambil uang tabungan hajinya. Nggak begitu caranya, Bang. Ini dosa nih. Dosa besar ini, iya, Mas. Iya, gue ngerti. Iya, ini kan duit orang balikin buat ibadah. Iya, gue ngerti. Kasian, Kakek. Tapi ya gimana ya, gue salah. Mas. Jelas, balikin nggak duit orang? Balikin nggak? Tungguin. Allah, orangnya udah kabur gimana deh, Pak? Ya Allah, sabar pak. Aduh, dia nggak sadar kali ya, walaupun dia kabur, ntar ada hari kiamat yang Allah udah pasti punya hisab buat orang. Udah kita nasehatin, cuman hatinya udah keras. Iya, nggak ngerti agama itu, Ustaz. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah niat banget pengen berangkat haji, Pak. Ya Allah, ya Rabb. Terus gimana, Pak? Ntar saya. Gini, Pak. Orang kalau udah niat baik, nggak selamanya Allah mudahin. Gitu ya, tapi Allah kasih ujian-ujian supaya apa? Supaya dia semakin kuat niatnya. Bapak jangan bergeser niatnya, Pak. Betul. Gara-gara uangnya diambil sama tadi tuh orang yang kabur. Iya, udah, iya, Pak, iya. Tetap kencengin. Saya, semangat. Iya, terus saya semangat, Pak. Semangat terus, Pak. Saya udah kangen banget dan pergi aja, Pak. Masyaallah. Tuh lihat udah megang-megang gambar, iya. Ka'bah. Nih, kalau adek siapa nih, Pak? Aku pengamen, tapi aku sering dikasih makan sama kakek. Ini anak yatim piatu, Pak. Makanya kalau saya dapat rezeki, saya bagi dua. Yo. Yang satu buat nasi dia, yang sisanya buat saya tabungin. Oh, jadi ini aja. Bukan anaknya, Pak? Bukan, saya cari keberkahan anak yatim, Pak. Saya pikir cucunya tadi ya, Ustadz ya? Bukan siapa-siapa, tapi saya senang lihat dia nih. Dia semangat ngamennya. Dia hidupnya mandiri, iya, walaupun mungkin juga. Iya. Semoga nanti kakek dapat rezeki yang banyak. Amin. Semangat ya, Kek. Makasih ya, Nak. Iya, Kek. Pak, kita kalau berbuat banyak kebaikan, Pak, insya Allah banyak didoain sama orang lain, Pak. Amin. Dan setiap kebaikan dalam agama kita, sama Allah dihitung sebagai sedekah, Pak. Iya. Kullu ma'rufin shadaqatun. Betul, Ustaz. Iya, setiap kebaikan itu, sekecil apapun, itu sedekah. Alhamdulillah. Jadi kan Bapak sekarang nih mungkin belum rezeki uangnya. Iya. Udah ikhlasin aja. Tetap berbuat baik, ntar banyak lagi orang yang doain, kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau udah urusan anak yatim. Betul. Ya Allah. Doanya mujarab ya, Ustaz ya. Bener banget. Mumpung ada anak yatim, ya Ustaz, kita berdoa dulu yuk. Nah, ya. Boleh. Kita pakai bahasa Indonesia aja yang singkat. Ya. Mudah-mudahan nanti doanya diijabah oleh Allah. Amin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, di kesempatan yang mulia ini, ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan penuh kekurangan, ya Allah. Ya Allah, kalau memang uang yang baru saja diambil oleh orang lain itu masih rezeki, kembalikan dengan caramu, ya Allah.
Tapi kalau memang itu milik orang lain, rezeki orang lain, kami ikhlas, kami tulus, pasti Engkau punya ganti yang lebih banyak dari itu semua, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah, kesehatan untuk orang yang berbuat zalim kepada kami semua. Maafkan segala kesalahannya, ya Allah. Maafkan segala kesalahannya, ya Allah. Tunjukkan kepada dia jalanmu yang lurus, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk bersyukur dalam menghadapi ujian apapun. Bersyukur dalam ujian adalah karunia dari Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya, buat ini. Iya, Ustaz. Pak, ini kita emang kalau Jumat suka berbagi, Pak. Ini kebetulan repotin Pak Ustaz ini. Enggak banyak sih, ya mungkin enggak sama yang tadi dibawa kabur ya. Iya, tapi ya setidaknya ada buat mulai nabung lah, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Mau diterima, Pak, ya? Iya, udah. Ya. Saya terima nih, Pak Ustaz, ya. Ntar kalau mau bagi adik lagi boleh. Insyaallah, gitu ya. Saya terima ya, Pak Ustaz, ya. Iya, ya. Terus sama ini, ya Allah, atuh lagi. Bapak main kantor saya ya, ini kartu nama saya. Hah? Nah, ye, ntar WhatsApp, kan iya, saya ada travel haji dan umroh. Mana tahu mana jalan tahu, Allah, iya, benar, tahu. Benar, benar, benar. Rezeki iya, ada orang baik. Masya Allah. Ye. Siap, siap. Makasih Pak Ustaz. Ya udah ya, Pak, Pak sehat terus, panjang umur, berkah. Makasih ya Mas ya. Ya Pak, ya, 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 makasih ya. Aduh. Ya Allah. Senang sehat-sehat ya, Pak. Senang saya kalau ketemu sama orang-orang soleh kayak Bapak ini. Amin. Semangat ya, Pak. Mondanya ya, Pak ya. Bapak yang sabar, istiqomah dalam kebaikan ya. Amin, amin, amin. Insyaallah. Amin. Ya ada jalannya. Iya, iya, Pak. Ya, ya udah, kita tinggal dulu ya, Pak. Ayo, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kejadian tadi nih Ustadz, apa nih hikmah yang kita bisa dapatkan? Hikmahnya setiap kita berbuat baik, walaupun baru cuma niat nih. Iya Ustadz. Ah, saya mau bangun rumah tahfiz. Ah, aneh mau bikin ambulan nih. Atau ya, ambulan khusus buat orang meninggal di RT aneh, kalau ada yang meninggal nggak usah pakai keluar uang deh. Iya Ustadz. Itu pakai ambulan, gratis. Bensin nggak usah, aneh yang ngisiin. Itu niat baik. Allah nggak biarin gitu aja tuh niat mulus, nggak. Ya, tapi pasti Allah kasih halangan-halangan, rintangan-rintangan. Kenapa? Liya beluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah mau nguji nih hambanya. Iya Ustaz. Ente punya niat baik lillahi ta'ala. Ane uji mundur nggak? Gitu kan? Itu dia tuh. Kalau aku uji, ente mundur, selesai. Berarti memang niatnya nggak kuat. Nggak kuat. Tapi kalau kata Allah, dengan aku uji kamu semakin kuat, nggak capek jadi orang baik, bahkan lebih semangat lagi menebar kebaikan. Wow, gimana sih? Ente lagi mau nih, sama satu Ustaz. Harim. Iya Ustaz. Terus cari-cari perhatian depan orang tuanya. Iya Ustaz. Sekali ente datang dicemberutin, mundur. Ya, ya segitu doang ukuran lo, kan begitu. Tapi dua kali, tiga kali. Itu calon mertua juga mikir, wah ini bocah serius nih. Serius nih sama anak gue nih gitu ya. Anak gue nih gak main-main yang begini nih. Susah nih, laki yang model begini susah. Karena sekarang udah gak ada laki-laki baik di dunia. Cuma satu sisanya, Rehan. Ah. Ya Allah ada aja sih Ustadz ya. Berarti memang segala sesuatu niat baik itu tidak selalu berujung dengan baik. Betul, begitu, Ustadz, karena ya. Allah mau nguji kekuatan niat kita. Iya. Ustaz. Berarti kita harus tetap keep going aja. Keep going. Terus melakukan apa niat baik kita itu insya Allah. Benar. Nanti kalau sudah waktunya Allah pasti kasih. Gitu, Allah pasti kasih. Walaupun belum dikasih, ajal kita sampai. Iya Ustaz. Yakin deh Allah pasti udah ngasih pahala yang kita mau. Orang mau haji, iya, udah nyetor, iya, Ustaz. Meninggal duluan. Iya. Kan dia gak berangkat haji. Iya. Tapi yakin pahala haji udah nyampe orang itu sebelumnya. Kanal RTV se-Jabodetabek berubah menjadi 26 UHF. Yuk, scan ulang saluran digital kamu untuk menikmati semua program terbaik RTV.